Salim. Tos. Lo. Tos. Ini tosnya. Nah, gitu. 1, 2, 3. Lagi. Ayo, tos. Enggak kena. Ayo, coba kena. Kena. Oh, enggak jadi ya. Den. Lemahnya tekan pundi kan jenengan? Kan 7 meter ya. Oh, 7 meter itu. 7 meter sudah no ngarepan. Tapi lo boten nompon. Lho napa? Lah niku kan namane kakek iki lo. Itu adik lo kan disenakal kan dadi sawaran. Oh, nang keluarga yo disenakal naga. Napa-napa. Kebanyakan aja. Oh. Lo terima mau. Oh, ning pun dibayar, mau jenengan boten kebagian. Asih nampi sinten? Adik mboten bagi. Di sana ke kesan. Dan ini atas namanya sih tentu dia. Nak. Dia gula tapi tanah kan gula. Oh, waris. Tering gula kali. Oh, ada waris. Iya, sekarang saya lagi ngecek persiapan untuk mudik ya. Dan kalau lihat progresnya bagus, masih sesuai dengan jadwal. Tapi kalau kita berharap nanti untuk dipakai jalur mudik, tentu belum bisa. Nah, pekerjaan ini jalan terus. Ya, sekarang kita ngecek dari kami Pemprov, dari Bapak Bupati Semarang, dari apa, Balai Besar Jalan Nasional, kita mencoba mengkoordinasikan agar nanti traffic manajemennya bisa terkeluar dengan baik. Nah, kita harapkan pas nanti di puncak-puncak mudik, kita sudah tahu bayangannya bus seperti ini apa, sudah sampai mana. Maka alat-alat berat nanti busnya ada di mana, terus kemudian perlu rambu-rambu apa, kalau nanti kita hitung posisi macetnya seperti apa, maka kita akan taruh personil-personil agar bisa melancarkan posisi ini. Pada kemarin utara sudah dicek hampir seluruh pejabat ngecek, ya sekarang saya mau ngecek jalur yang tengah sampai selatan. Nanti kita akan terus dari sini, Magelang, Purworejo ke selatan. Nah, di Pansela kita mau cek ke selatan-selatan sampai ke barat. Diputar sampai Purwokerto, daerah-daerah yang rawan bencana, masuk Purbalingga, kita akan naik ke atas, Bobonsari, Karangreja, di situ ada Banyeman yang selalu banyak. Kita mau cek lagi agar rambu-rambunya lebih banyak. Karena mesti usulannya masyarakat sih mestinya itu dibuat jalan yang flyover gitu. Jadi agak landai. Itu memang tajam sekali. Minimal dihambat lah agar kendaraan tidak ngebut. Ditambahi rambu-rambu dan yang membuat mereka dipaksa untuk landai di situ agar aman. Ini urutan yang nanti mau kita cek. Ya, saya terima kasih lah ini bisa diperbaiki dan lancar. Memang modelnya sekarang long segment ya. Ada tahapan tapi tahapannya panjang-panjang ini. Jadi kalau dulu kan pendek-pendek ya, sekarang panjang-panjang. Ya ada plus minusnya lah. Dan kalau kita mau targetkan mungkin Oktober lah optimal. Optimalnya Oktober tapi maksimalnya itu di akhir tahun anggaran di Desember. Belum bisa digunakan. Paling-paling kita clean up saja, kita bersihkan material, peralatan bisa agak minggir ke sini. Ini sudah bisa kos yang seperti ini, tapi untuk yang dipakai berlalu lintas yang jalur existing.